Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita bakal ngedraw yaitu event terbaru lagi ya teman-teman yang sudah bahas di video sebelumnya. Nah, di mana di sini kita udah pas banget jam 3 sore. Nah, jadi buatkan jangan lupa juga nih pre-order sekarang teman-teman ya, karena nanti tanggal 1 gitu kalian bakal dapetin yang namanya token gratisnya teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal langsung masuk ke menu shop teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita ngedraw ke menu shop. Dan di sini ada legend and score teman-teman ya. Jadi kita bakal habisin berapa diamond sih ngedraw dari event legends ini teman-teman ya. Oke, kita bakal coba yang draw pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi di sini kita cuman dapat yang namanya trial teman-teman ya, dan ada token juga yaitu legend token and score. Oke. Jadi di sini saya bakal langsung draw lagi teman-teman ya, yaitu 792 diamond, yaitu bakal semakin itulah ya. Oke. Belum dapat teman-teman ya, yaitu udah dapat yang namanya skin Yisun Shin. Oke, udah dapat satu. Lumayan. Oke, berarti tinggal box ini. Ya, kalian hitung aja ya, saya habis berapa diamond ya, teman-teman ya. Oke, kita bakal draw lagi. Oke, dapat skin Franko udah ada. Saya sebenarnya udah ada sih kayaknya gitu kan. Oke. Apa belum ada gitu, teman-teman ya. Oke, kita bakal draw lagi. Mudah-mudahan aja gitu kan lebih hoki, dan 5000 diamond kita udah dapat skin legend sih gitu kan. Wow, belum dapat, teman-teman ya. Oke, skin Choi yang spesial udah dapat teman-teman ya. Nah, jadi tinggal box 2 ini. Kita 2745. Aduh, ngebug ini. Oke. Belum dapat teman-teman ya. Box-nya ini udah dapat, kita bakal coba buka. Di sini katanya box-nya itu kan ada namanya ini ya. Mana ya box-nya? Nah, ini teman-teman ya. Di sini kan ada skin skin epic limited katanya teman-teman ya. Kita bakal buka boxnya. Wah, dapat langsung dong. Kita udah dikasih ya, ini cukup worth it banget. Kita udah dapat skin Lady Jom teman-teman ya. Kenapa ya, saya pengen banget skin ini dan saya belum punya. Terus ada skin Hayabusa juga, itu kan ada skin Hayabusa juga, cuman saya belum ini teman-teman ya. Nah, ini dapat teman-teman ya. Udah dapat sih, bener-bener sih dari boxnya itu kita dapat yang namanya skin itu. Oke, kita tinggal skin legendnya teman-teman ya. 5196 diamond. Nah, ini sih udah pasti dapat pick. Ini boxnya keren. Oke, ini udah pasti dapat lah ya, tuh kan. Wadaw. Keren gak tuh? Widih. Waduh, ini sih skin paling termahal gitu teman-teman ya. Ya, alhamdulillah sih kita bisa dapat skin ini gitu kan. Keren banget. Oke, jadi di sini kita bakal dapat yang namanya itu ya achievement ya teman-teman ya, Star Falcon Knight, dan terus ada border avatarnya mana ya? Katanya sih dapat border avatar gitu, tapi belum ada gitu teman-teman ya. Pas saya belum lihat. Oke, kita konfirmasi. Jadi di sini kita udah dapat semua teman-teman, jadi tidak bisa ngedraw lagi. Dan coba kita lihat di menu ini. Wah, ini kenapa ngebug? Ini bordernya kemana guys? Ya ampun, bordernya kemana dong? Ya elah, ini bordernya belum ada gitu. Apa gimana menuntun ini? Ya udahlah, kita ganti dulu border ini teman-teman. Ini border apaan lagi ngebug? Oke, dapat achievement teman-teman ya, yaitu Star Falcon Next. Kita langsung pasang aja teman-teman ya. Udah semua sih skin legend gitu kan. Nah, jadi kita bakal coba review teman-temannya. Dan di sini karena saya udah masih di epic, karena belum gimana ya, jarang banget gitu nge-push teman-teman ya untuk di bulan Ramadan ini ya. Kita bakal coba langsung masuk ke menu klasik aja teman-teman ya. I believe in you in the dark.
Tidak pernah benar-benar berakhir.